sekarang udah jam 4-an. Kita mau cari makan dulu, udah lapar. Jadi sebelum kita nyebrang lagi, kita makan dulu. Kita lagi mau cari makan di Chongqiao. Ini pasar Chongqiao. Kita lagi bingung mau makan apa. Di sini kalau mau makan bisa milih apa yang mau kita makan. Ini masih hidup. Sekarang kita mau makan di sini, mau coba makan di sini. Makan di sini. Aku mau sama kawan-kawan mau cobain makan di sini. Aku sih mau nyara apa aja. Oke. Tulisannya tulisan gede. Aku diajari tulisan. Nunggu makanan datang. Sekarang lagi nunggu makanan datang. Mamanya udah datang. Es teh lemon. Susu, teh, teh susu, es. Kawanku makan nasi. Ini menunya temanku. Temanku juga menunya ini. Ini sapi sama nasi. Kalau saya ikan sama saus. Ini kayak saus apa namanya, jagung, dan ini ada wortel. Wortel kan ini wortel bukan kerap. Enggak mau sih makan dulu teman-teman. Apa sih apa ini kalau rumah tuh pisang. Ikannya enak, saus jagungnya juga enak, karena aku suka makanan kayak gini. Aku bisa. Ya memang dikasih itu diam-diam. Kita itu biasa tinggal di kota, ya makan kayak gini mana gak harus seneng tuh. Terus yang satunya lagi, dan kita nggak bisa masuk mana ratingnya gitu. Oh ada warna kok libur, oh my. Temanku kan nggak doyan makan yang apa itu daging sapinya, dia ganti roti nih. Ini kok ada beras? Ini beras apa? Ini tapi kan ini enggak beras, Nu. Kan tadi kan sing logor kan nganune tok, berase tok, ini kok pangan ora? Ora. Iki tutorial mengutahkan ngano garam.
ini garam ini ada beras ya, ada beras. Iya. Terus cara tutorial ini kan dan ceblok beras ya. Cukup beras aja garamnya. Nah, terus ini dipiur-piur. Nah, terus berasnya yo beras iki kayak gak semetu rek. Terus fungsinya buat apa? Yo ben memperbanyak ngono ben penuh ngono lho rek. Jadi iki ngene. Lho kan metu iki lho blok rek. Halo teman-teman, cukup sampai di sini ya kuliner hari ini di Pulau Cungcau, dan kita makan di restoran kecil mungil unik. Masak. Iya emang temanku mau keluar, dia nggak tahu caranya keluar. Bawanya gelangus, bawang gurung. Wes. Dan kita mau naik pesawat, naik kapal. Halo teman-teman, sekarang jam 5 dan kita waktunya mau nyebrang pulang ke Hong Kong. Kapan-kapan kalau ada waktu kita datang ke sini lagi. Dan ini pelabuhan. Pelabuhan untuk masuk ke Cungcau. Nah ini udah sore jam 5. Jadi yang mau balik ke Hong Kong itu banyak, makanya antrinya panjang. Sekarang waktunya jalan masuk ke kapal. Kalau ini naik kapal cepat kita, kalau mau yang kapal lambat aja, tapi saya nggak mau. Kapal lambat itu jarak tempuh 45 menit, tapi kalau yang cepat ini cuma 15 menit nyampe. Cuman tiketnya 2 kali lipat kalau yang cepat. Kalau ini 40. Nandowo pancet penain. Ketemu wong iki meneh, mau sing negor aku. Kita naik ke atas. Aku suka di atas. Ini di bawah teman-teman aku, tapi nggak mau di bawah, aku pingin di atas. Ini ada kantinnya. Naik ke atas. Kita di depan lagi. Kita naik depan lagi. Perasaan ini kapal mau kita menuju ke Hong Kong untuk pulang. Sekarang kapalnya udah berjalan untuk menuju ke Central Hong Kong. Ini terminal Cungcau Ferry. Ini kapal ini, nih tiketnya cuma $20, tapi perjalanannya itu 45 menit, lebih lama dari yang aku naikin sekarang ini. Kalau yang kapal ini tiket pesawat, tiket kapalnya $40.
tapi lebih cepat dari kapal ini. Ini 45 menit, kalau kapal yang aku naikin sekarang cuma 15 menit bedanya. Dia lama sekali, padahal tadi dia udah jalan dari tadi. Sekarang kapalnya udah mau mendarat di Central Hong Kong. Cukup sampai di sini ya teman-teman, tapi jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Kalau yang jurusan Chongqiao itu terminal nomor 5. Jadi sendiri-sendiri terminalnya tuh. Kita udah mulai menyadar. Keren sekali. Ini terminal 5. Bukan desa in, nangis harus akeh wong. Bakauni. Ini udah sampai Bakauni dan kita udah merapat di terminal Bakauni. Kita mau pulang ke Lampung. Ini sopirnya keluar dan dia nyuruh cek posisi pintu biar pas. Untuk turun. Kan aku udah sampai Hong Kong. Dan aku udah turun dari kapalnya.